warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini bisa hadir yang terhormat di untuk kembali ke RG16. Yang saya hormati Bapak Dwi 16 Kelurahan Bonorejo. Yang saya hormati Sesepuh Bini Sepuh RW16, semua warga 16 yang saya hormati. Pertama-tama saya di RW16 di RT1 2010 pindah dan tes, dan juga di hal yang membanggakan, saya dulu itu orangnya pendiam, kuper begitu, dan alhamdulillah saya banyak hal yang saya pelajari. Kalau kembali pada momen malam ini, sebuah kreativitas yaitu love cipta menu. Saya dulu pernah diskusi dengan beberapa teman di sini, mudah-mudahan membuat sebuah kreativitas greenhouse, kemudian pengolahan sampah jadi pupuk organik dan beberapa, tetapi berhenti. Nah, sekarang saya juga menjadi ketua Karang Taruna. Yang ingin saya dan yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana sebuah konsep wisata di Bonorejo, wisata tematik begitu. Jadi dari Bonorejo itu mempunyai sebuah sejarah 1084 tahun yang dibuktikan dengan Arja Ganesha yang dulu diaga, mungkin Bapak Ibu memahami JNE kan ada gereja, itu ada patung Ganesha yang sekarang ada di Dinas Pariwisata di Soekarno-Hatta. Secara panjang lebar, itu tidak mudah. Tentu RW16 yang saya pahami ada tasbih, mungkin next kita coba gali dan kembangkan. Nah, Pak RW, mungkin dan warga sekalian, di medio nanti kalau enggak September atau Oktober di Pasar Bunul itu ada festival dua tempat. Yang pertama makanan seperti ini dan yang kedua fashion begitu. Nah, harapan saya itu jadi agenda tahunan yang akan menjadi sebuah trigger atau sebuah storytelling bahwa Bonorejo itu mempunyai sebuah kreativitas begitu. Nah, dengan konsep itu, kenapa pasar Bonorejo, konsep pasar wisata, ya beberapa agenda tentu ke depan akan ada beberapa hal yang kembangkan. Sekali lagi, malam ini ide yang kreatif dan tentu dukungan dari warga RW16, putra-putrinya nanti ketika Karang Taruna mempunyai event atau kegiatan yang positif, mohon putra-putri dari Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bergabung dan menyemarakkan dari Karang Taruna. Untuk tanggal 17 nanti Karang Taruna Kelurahan mempunyai agenda flash mob di Patung Kuda Sudirman di SMP 5 itu. Jadi nanti ada acara, insya Allah nanti keren. Bapak Ibu juga bisa merapat nanti promonya dalam minggu depan, insya Allah meluncur. Itu gambaran dari saya, Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini untuk sebagai pertanda bahwa agenda HUT kemerdekaan RI yang ke-74 di RW16 secara resmi saya buka, semoga menjadi kebanggaan, realitas, barokah bagi semua warga RW16 dan Kelurahan Bonorejo pada umumnya. Dan saya sangat
bangga malam ini bisa hadir. Tentu insya Allah saya akan menyumbangkan nilainya tidak banyak untuk hadiah malam ini senilai 300.000. Itu mohon maaf tidak bisa memberikan banyak hal, tapi yang pasti saya tetap istiqomah untuk berkreativitas dan mengembangkan potensi kepemudaan di wilayah Kelurahan Menurutku. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata dan tidak ada kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon aplausnya untuk tadi telah dibukanya kegiatan lomba di RW16. Baik, kami ucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada segenap tim juri yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ibu dan Siti Ari Gamin. Yang kami hormati pula Ibu dari Pokja 3, Tim Penggerak PKK Kelurahan Bulurejo, Ibu Heri Sungkoh. Juga untuk Ibu Yuliati, kami ucapkan selamat datang di wilayah RW16. Kami sudah membuka kegiatan pada malam hari ini dan selanjutnya tepat pukul tepat pukul 19.05, berarti nanti berakhir pukul 20.05. Secara resmi, Lomba Cipta Menu B2SA segera dilaksanakan dengan tiga, dua, satu. Tepuk tangan untuk Lomba B2SA di wilayah RW16. Monggo, supporter tidak boleh masuk ke area. Tidak boleh masuk ke area. Tolong panitia dibatasi. Mohon tenang, biar peserta bisa lebih fokus karena waktunya terbatas 60 menit. Durasi 60 menit. Dewan juri yang terhormat, lomba sudah dimulai sesuai dengan kesepakatan kriteria. Kami mohon penilaian dimulai dari sekarang. Masa apa, Mbak Bud? Aku mau cincau. Hah? Cincau. Saking ngerti kali, masak apa nih? Masak orem-orem. Kalau pun demam arem-arem, arem-arem. Oh. Ini saking RT3, masak apa nih? Mantap. RT Gangsal, masak apa nih? Mantap. RT sekawan masak nopo nih? Masak bote. Sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman,
yang mau foto silakan foto lalu di upload atau di story di Instagramnya Bumbul Infinity Bar.